Semua selebriti yang telah memiliki pasangan hidup berharap perkawinan mereka berjalan langgeng dan hanya maut yang memisahkan. Namun pada kenyataan, ada pasangan selebriti yang tidak dapat mewujudkan harapan lantaran bahtera pernikahannya berakhir di tengah jalan. Padahal ada di antara mereka yang usia perkawinannya baru seumur jagung. Pesinetron Kirana Larasati contohnya. Pernikahan Kirana dengan Tama Ganjar yang baru berjalan 2 tahun berujung perceraian. Ketidakcocokan menjadi alasan artis berusia 29 tahun ini menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadiran anak laki-laki berusia 1 tahun hasil pernikahannya dengan Tama tidak dapat mengurungkan keinginan cerai Kirana. Hingga akhirnya Kamis kemarin, pada persidangan ketiga, permohonan cerai Kirana dikabulkan majelis hakim melalui putusan first take. Ya, semuanya berjalan baik-baik aja. Berjalan baik-baik seperti apa sih? Kalau kita udah biasa. Kita lagi kita makanya. Dorong kita aja. Iya, semuanya berjalan baik-baik aja. Terus tadi gimana putusannya, Mbak? Hari ini putusan untuk seperti apa Kirana? Langsung putus atau gimana Mbak Kirana? Nanti di pengacara saya jawab. Tapi ada komunikasi nggak sih sama mantan suami? Selalu komunikasi. Seperti selalu apa mungkin? Komunikasi. Mengenai apa sih komunikasi Mbak Kirana? Selalu mengenai anak. Langkah Kirana Larasati mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Tama Ganjar. Rupanya diikuti oleh Gracia.